皆さんこんにちは。Ketemu lagi sama aku dan Nomora, masuk vlogger di Jepang yang paling kece. Ini aku sampai nunduk-nunduk ya, karena kameranya tuh madep ke bawah gitu. Goyang-goyang. Oke, hari ini kita bikin daily vlog lagi ya kan, dari permintaan dari kalian. Tetap bikin daily vlog kadona apapun itu. Jadi hari ini aku janjian sama Tari untuk makan bakso di warung Bu Eka, di toko Bu Eka. Terus setelah itu aku mau cari daun cincau lagi. Aku lagi pengen makan cincau lagi, tapi semoga nggak hujan ya. Ini agak sedikit mendung-mendung gitu, agak sedikit gerimis ya. Mudah-mudahan ntar nggak hujan gitu, nggak gerimis. Kok nggak enak banget sini, kepala aku kepotong tuh kan, jatuh lagi. Yaudah lah, nggak apa-apa lah ya, yang penting kan suaranya. Nah gitu deh pokoknya. Nah, tari abis pulang kerja dia langsung. Nah ini aku lagi langsung menuju ke warung Bu Eka gitu. Akari ada di belakang tuh, sama Akari aja. Jangan nanya Wakana kemana, oke? Okay? Kalau nggak ada Wakana pasti Wakana sekolah ya. Wakana sekolah. Gak tau sih daun cincau sekarang masih ada apa enggak ya? Apa udah dipetik atau mungkin sekarang malah nambah subur karena orang ya nggak banyak yang tahu di situ, yang mudah-mudahan nggak banyak yang tahu ya, jadinya daunnya masih ada gitu. Tuh tadi telepon tuh kan, Sani. Halo, apa suruh bikin? Oh ini udah sampai pertengahan gitulah, duluan lu kali. Belum. Emang Bu Eka kalau kita makan emang masak dulu ya? Gue lupa dah. Hah? Oh. Ya kan gue gak tahu lu mau pakai apaan baksonya. Ya kan, yang Sani bakso gede, yang Tari ini. Ya Allah, gue lagi bawa mobil, Sani. Gue lagi bawa mobil, gimana mau ngetiknya? Aduh, Sani gak jelas sih teleponnya. Aku suruh WA BK, ya kan? Sedangkan aku lagi bawa mobil, telepon aja kali ya. Assalamualaikum Bu, bentar lagi aku sampai. Ini aku disuruh sama Tari sama Sani, dulu bentar, itu polisi bukan ya? Oh bukan, disuruh sama Sani sama Tari siapin baksonya. Emang Ibu udah kan, gak usah masak-masak lagi kan ya Bu? Oh iya, katanya ya sekarang bikin aja, siapin aja, itu bentar lagi mereka datang. Yang lain mah biasa pakai bakso gede, tapi kalau aku bakso kecil semua biasa ya Bu, jangan pakai seledi bawang. Kalau aku, oke? Makasih ya Bu, Assalamualaikum. Yaudah, udah kayak live ya. Pokoknya ikutin aku terus vlog kali ini, gimana makan, mudah-mudahan doain semoga tidak hujan supaya aku bisa memetik. Karena tadi juga pengen tahu sih metik daun cincaunya di mana gitu, oke? Okay? Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di @donamuramatsu. Oke. Okay.
Oke, kita udah sampai di Bu Eka. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngeblur mulu ya? Kata gue nih, kata sama mana nih kagak datang-datang. Sialan, udah gue soji-sojiin lagi. Ada gue gak tau sama ya. Boleh lima ya. Kenapa mau ke jalan? Enggak, Bu. Pas banget. Kayaknya dia yang ngerjain. Enggak, ini gak kalah ya. Enggak, pokoknya seredi bawang enggak. Enak banget loh, gue udah bulu. Gue udah bulu gue. Antren gue 20 kan, katanya 25 ya. Masih rasa. Lebih ya. Dendam yang mati. Dendam pusing. Bu, nanti di mangkuk biasa. Itu dong mau bakso 2 yang kecil, Bu. Buat Akari. Maksudnya? Oh, mau ini, masukin sini. Enggak, dipisahin, Bu. Pisahin ya. Mm-mm. Baksonya 2 biji. Sama Mami juga. Enggak usah lah. Enggak usah, minyak enggak usah. Baksonya 2 sama kuah dikit gitu ya. Heeh, heeh. Makasih, Bu. Ya Allah. Sambalnya ada kan? Ada sambalnya. Ada nih sambalnya. Hati-hati loh Sani, ada cabenya gitu. Diam deh, Dede diginiin dong kepalanya. Ah. Enggak tahu kenapa ini. Karena pernah ketemu. Baru masuk ya. Iya. Udah lama enggak ke sini ya, Bu? Berarti ya? Iya kali. Nah, takut ya. Dek, jangan nangis di sini dong, gede banget suaranya. Jangan nangis di depan banget. Ah, baksonya tuh mantep nih dek. Ini Akari bakso 2 nih. Tuh. Mau coko nggak coko mau? Nggak mau. Bembeng. Nggak mau. Tapi dia kan nangis. Ini mik mama di sini kamu nangis di situ tak gede banget. Bakso. Nih. Udah selesai ini, makannya. Ayo dek, sini dek. Sini dek. Mama mau beli teh botol dek, sini dek. Iya tuh tua banget. Apa aja makannya minumnya itu? Berapa? Cepet lu. Wih, dua tuh sekilo 2.200. Makanya ini mau lo langsung. Apa? Jengkol. Apa aja makannya minumnya teh botol. Apapun makannya minumnya teh botol Sostro. Oh, ini anak ya ngantuknya sampai selem sebegitu, Dek. Nanti kamu bobo di mobil ya. Bobo ya di mobil ya. Ya ada bobo. Ya ada bobo katanya. Ya ada bobo. Apaan? Teh botol. Jangan dong, justru kan bahaya. Kebanyakan. Teh botol. Iya sih di sini. Ayo, sekarang kita langsung udah ngambil cincau habis makan bakso. Tapi enggak tahu cincaunya ada apa enggak. Hah? Gua. Sana lu jalan. Di. Ah, lu mah. Gua kan udah di videoin, Cong, ngambil cincau. Mau ke pasar. udah kesini enggak ada daun cincaunya. Ada yang enggak, musim panas doang, Cong. Iya. Nah, ini. Mana? Ini, Cong. Oh, gitu. Iya, jadi dia pas dipegang, dia ada bulu rambut-rambutnya. Iya. Dan dia rambat kayak gini nih. Rambat. Tuh, tapi jangan salah, ada yang bentuk love juga. Tapi bukan cincau gitu. Nih, kayak gini nih. Nanti di sana lebih banyak sih. Ya udah, tuh, ya kan? Jadi dia merambat. Segitu gitu. Iya, ini jelek nih, nggak usah. Nah, lu mau bikin juga nih? Nggak bisa gua. Dibenyek-benyek doang. Tuh ada yang di atas tapi susah, Cong. No. Tahi. Ini nih. Tuh. Tuh, mana ya? Tuh, Cong. Tuh, ya kan? Iya. Ini. Tuh, dia ke atas. Copot lu. Tuh, dia gede-gede nih, Cong. Bagus. Kita gini ya. Gua takut. Langsung aja daunnya, ngapain harus pakai itunya sih? Lamain aja lu. Gimana metik satu-satu bukannya susah? Iya,
ya lu ambil aja daunnya doang. Ya mendingan daunnya doang lah daripada lu muter-muterin itu. Bukan, biasa kan gua langsung tarik, cuma ini kan batangnya gede banget. Awas, Dede, Dede. Tuh. Ya kan ribetin gue, ya lu ngelilit-ngelilit. Itu yang di atas, Cung. Ya masa lu mau mancing? Susah, kita kesana lagi. Tadi pegang dulu. Lu lah, Cung, manjat sono. Kagak bisa, BG. Apa gimana manjatnya sini? Orang banyak. Lalu, sana jalan dulu. Mana ya lagi ya? Dia kebanyakan atas sih. Ini jangan sampai salah bentuk love yang ini nih. Nih. Mana? Tuh. Nah, salus ini yang ini nih love-nya. Iya, nah, ini. Tapi ini kecil. Kalau kecil tuh gedek, gua takut ada ulat. Takut ada ular. Iya, no. Oh, jadi kan dia banyaknya ke atas tuh. Ya udah itu aja. Tuh. Ngapain lu ke atas-atas? Banyak kan? Tuh, entar di bawah sono lihat banyak lu, Cong. Ntar ya, kita jualan aja yuk daun cincau. Kagak mungkin ada yang beli. Eh ada. Di koeng, gitu. Ada Cong, mereka ada yang gak nemu loh. Sini. Ada yang gak nemu. Di mana ya, aku udah cari-cari tuh gak nemu gitu. Aku takut ada ular. Ya kecil-kecil banget Cong. Ular yang kecil gak bisa? Bisa, males aja gitu loh. Orang tinggal di pejret-pejret kan. Ya Allah, udah kayak mau ke pasar. Nih. Tuh. Lu coba bikin juga, Cong. Ya elah, ntar aja lah. Ya lu mah, enak cincaunya. Buat pencernaan kan. Cuma dibenyek-benyek doang. Ya ada juga yang enggak jadi gua lihat. Ih, mereka. Ya, itu salah daun. Salah daun, dia bukan daun cincau. Makanya enggak jadi. Daun cincau pasti jadi. Pasti jadi, udah enggak mungkin enggak. Kita pas enggak pas bikin videoan biar lo gua kasih tahu caranya. Jangan sini dulu, kita kesana dulu deh. Yuk. Ke sini nih. Sana. Kayak sini deh. Tuh ya merambat lambat ke situ tuh Cong. Ya kan? Oh, tapi kecil-kecil. Ini bukan sih? Bukan. Seru tapi Cong, nyari-nyari begini tuh. Pernah gue di pinggir jalan, orang Jepangnya nanya, lu lagi ngapain, gitu. Iya, nyari Happy, katanya gitu. Iya, beneran, aki-aki. Gue lagi sama si Ferry sama Amel. Terus kata Ferry tuh lagi ini, ambil obat herbal. Bahasa Jepangnya apa, gitu. Iya, si Ferry tahu aja lagi bahasa obat herbal. Terus dia ngeliatin, gitu, Cong. Ini orang ngapain? Soalnya kan ini mah itu ya apa bebas nggak ada yang punya. Liar kan ini? Ah? Tanah. Iya apa? Ini tanaman liar kalau yang di sini ini mah. Tangkap polisi bertoras. Enggak. Kalau ini nggak ada. Malu-maluin aja orang Indonesia. Iya ya. Kita yang ke dasar loh. Enggak Cong, ini tak liar. Kan laki gue udah kesini. Gue ajak. Oh gede nih dek. Oh iya, arigato. Iya. Nih dede ambil yang ini nih dek. Nih, kore. Ambil. Sekarang nih yang satu videoin. Apa coba itu? Susah deh. Nih, ya, nih. Harus pakai rantingnya sih. Ini udah enggak, tadi kan tarik dulu. Ya udah diambil nih. Dia juga repot lagi bocah nih, pengen ikut-ikutan baik. Nih kalau yang gede gini enak kan ya, tuh.
anak alam mbak. Hapa. 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 Yuk. Ini kayaknya nggak tahu deh musim panas doang apa emang selalu ada ya kalau kayak gini Cong. Tapi kalau musim ini kan semua pada rontok kan. Gugur dong daun-daun cuma tinggal ranting-ranting aja. Oh, ada laba-laba gede banget. Mana? Oh iya. Sini deh. Ini di sini lebih banyak. Lo lihat sini dulu. Mama pinggir kan. Tuh, di atas-atas banyak. Sini dulu. Nih, lo lihat ya. Nih, taduk, tanggung. Di sana aja yuk. Yuk. Nih. Nih, Cong. Banyak banget tuh. Tuh. Tantenya tinggal di daerah sini. Tuh, liatin. Banyak kan? Ya udah tuh, si Awase ambil. Aduh, ya Allah. Ini laba-laba bukan sih? Bukan. Lo mending bantuin gua, Cong. Udah kan nih videonya. Diginiin aja videonya nih. Ade. Itu apa yang Dede tahu enggak yang hato? Apanya yang hato? Ini. Nih yang ini nih. Emang harus banyak banget, Cong. Kan lebih enak. Kalau banyak. Gimana kalau pakai masker lagi? Ini kan di ruangan terbuka. Tuh Cong, yang di atas cakep kan? Ih, nyebelin dah. Ih, kemarin mah si Ferry sampai ke bawah dia pakai sepatu boot. Perli. Nih deh, nih. Apa sih nih? Nih, ambil nih. Oi deh. Kore deh. Haton nih. Tuh, banyak banget Cong. Iya, dia bawa tau gak yang topi yang ada senternya? Sarung tangan, boots panjang. Cong, banyak banget. Gue seneng banget. Gue takut ada ularnya. Oke. Justru kalau pas musim panas kan malah banyak itu. Apanya? Binatangnya? Oh iya? Iya lah. Oh. Pohon-pohon pasti. Ini kalau dijual laku, Cong, beneran dah. Apa sayang? Apa? Baby. Kotor. Ayo, dah. Oke. Ya kan lu juga padahal ini banyak tapi pengen lihatnya gede kan? Ngambilnya daripada kecil. Tuh itu kalau yang di atas gede-gede ya. Daripada yang di bawah. Oke, kita kesini lagi. Oh iya, simpen. Dah yuk. Yuk. Harusnya pas itu. Apa? Santai. Enak kita milih-milihnya. Iya, itu buat dijual beneran loh. Ada yang mau beli loh. Iya. Ntar lo kumpulin aja diiketin. Enggak. Lo bawa plastik enggak? Bawa. Buat apaan? Cobain. Akari aja bikin doyan, Cong. Siapa tahu kan Juma juga. Iya, mendingan SD. Langsung lurus banget. Ih, banyak banget binatang ya, buset. Entar terbang kan? Ayo, Dedek. Sini dulu. Oke, vlog hari ini itu aja. Maaf ya buat kalian kalau misalnya vlognya nggak jelas.
tiba-tiba lagi makan bakso, terus tiba-tiba aku belanja, dari belanja terus tiba-tiba langsung ke tempat di daun cincau. Karena waktunya si Tari harus jemput Kak Juma, harus buru-buru, ternyata gak bisa santai. Terus pas aku lagi makan bakso, si Akari nangis mulu. Mungkin udah lama gak ke toko Bu Eka ya, jadi aku mau belanja, mau santai juga gak bisa karena dikejar waktu kan. Akari juga minta digendong, susah lah pokoknya hari ini, aduh riuh. Jadi gak bisa nge-videoin yang benar, jadi maaf ya kalau misalnya gak jelas banget nih video. Tapi gak apa-apa, ini tetap aku upload. Ya, tadi dapat daun cincau lumayan banyak loh. Cuma tadi tadi juga udah ngambil juga, cuma sedikit sih. Ini aku banyak banget. Bakal hasilnya bakal banyak banget. Ini ntar aku bagi-bagi siapa ya? Kalau dikirim sebenarnya ada loh yang mau di daun cincau yang beli. Yang mau beli. Atau gini aja, kalau kalian yang tinggal di Hamamatsu, merasa deket Hamamatsu, deket aku, ayo kita aku anterin kalau mau nyari daun cincau. Gak apa-apa, tadinya aku kan aku bilang ke Tari, apa jual aja ya. Ini soalnya ada beberapa ke yang lain nanya, mereka mau bayar daun cincau. Cuma kan kayak daun cincau jual juga berapa gitu. Jadi kalau kalian yang deket, merasa deket rumahnya, atau aku anterin. Jemput aku aja gitu. Ya kan, lumayan soalnya bensin dari sini ke rumah ke sono. Oke, itu aja vlog aku hari ini. Semoga kalian gak bosen ya. Maaf kalau misalnya videonya gak jelas. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga di klik tanda loncengnya, biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di @donamuramatsu. Oke, mata nih. See you next time.